Okey, sekarang ni saya nak bawa tuan puan sementara tu boleh boleh tanya next song please. Okey. Sekarang ni kita nak belajar untuk editing. Okey. So sekarang ni saya mungkin tuan puan semua dalam masa lebih kurang 15 hingga setengah jam ni kita nak ajar tuan puan menggunakan satu software yang dinamakan CapCut. Okey, satu software yang biasa kita guna untuk editing adalah CapCut lah. Okey, CapCut ni adalah simple, free. Okey, free dan tak ada watermark. Watermark akan muncul kalau kita pakai template dia. Okey, software CapCut terbaik dan senang kan? Ya. Setakat ni, sebelum ni saya pernah pakai PowerDirector dan macam-macam lagi software. So, CapCut ni dia link dengan TikTok. Okey, untuk TikToker kebanyakan pakai CapCut. CapCut ni setakat sekarang ni masih lagi free. Okey, untuk basic editing. Apa yang kita perlu dalam basic editing hanyalah susun footage, masuk lagu, masuk tag. Itu basic dia. Nak buat efek-efek tu, itu dah kira advance. Okey. So mungkin ramai yang dah install CapCut tapi tak boleh follow saya punya ni sebab nak buka Zoom tu. Okey. Nak buka apa online je webinar tu. CapCut dengan PowerDirector mana lebih senang? Okey. Basic untuk editing adalah menggunakan software. Kalau tuan puan selesa dengan PowerDirector boleh guna PowerDirector, kalau selesa dengan CapCut boleh guna CapCut. Cerita dia aplikasi untuk kita editing ni tiga benda je yang simple kita akan buat. Kita akan susun footage, kita akan masukkan lagu dan kita akan masukkan title. Okey, dulu saya menggunakan PowerDirector, tapi PowerDirector ni dia kena bayar. Bila bayar, kalau kita tak bayar, dia ada watermark untuk PowerDirector. Kantoi lah kita pakai software apa kan. Sekarang ni CapCut dia tak ada watermark. Ha, tu yang best dia. So kita pakai CapCut. Okey, sama je. Maknanya kalau tuan puan pandai edit menggunakan software apa pun, bagi software apa pun insya-Allah boleh buat sebab tiga basic tu mesti ada. Susun footage kita, video kita, masukkan lagu, masukkan title. Okey, untuk next webinar, okey nanti Puan Izu akan take note lah benda tu. Kita buat CapCut je. Jangan lupa ya, jemput ya. Okey, setakat ni kita punya group WhatsApp tu jangan like. Baik jangan like, jangan leave, apa left, jangan left, right je. Okey, tunggu. Maknanya nanti ada info-info terbaru kita akan masukkan dalam tu lah. Okey, untuk editing ni biasanya kalau kita buat untuk online ni agak sukar lah sebab tuan puan kena dua. Okey, kena dua device. Satu untuk online, satu untuk editing. Okey, kita buka CapCut ni. Okey. So, CapCut saya tak buka. Okey. So, kita buka CapCut. Mula-mula kita buka CapCut ni. So, dia ada new project. Lain tentu subjektif tapi boleh guna app kertas mesin. Ada pro and con. Ya. Okey. Sangat mantap. Oh, malu saya. Mudah difahami. Okey, sekarang tengah editing guna CapCut kat PC. Okey. CapCut boleh guna kat PC, boleh guna kat Android, boleh guna kat Apple. Tu pula mana-mana. Kalau katakan untuk basic editing kat PC, boleh pakai CapCut. Kalau tak, yang terbaik bagi saya, dia orang ni macam-macam. Okey, ikut keselesaan masing-masing. Macam siapa cakap tadi, ikut test masing-masing. Okey, yang penting tiga tu yang saya cakap tadi. You must know about susun footage, masuk lagu dan masuk title. Okey, untuk CapCut saya mula sekarang. So, apa yang first kali kita ambil new project. Okey, siapa yang ada komputer ni, okey, ini footage-footage yang saya mengajar bersama cikgu saya, Cikgu Sarif, DJPJ Johor Bahru. Okey, kita pilih footage-footage yang kita nak susun. Biasanya footage-footage yang kita susun ni dah kita shoot ikut kita punya ni. Ikut kita punya storyboard. Okey, first kali saya ambil sini satu. Dia akan susun ikut mana yang kita pilih dulu. Contohnya saya ambil bawah ni, sebelah dia naik ke atas. Okey, macam tu. So, ambil footage yang kita nak letak dalam video kita. Very simple. Okey. Ah, cikgu cakap senanglah, cikgu biasa buat. Tak. Mula-mula saya pun terkeyal juga. Okey, pilih. Okey, andai kata sekarang ni saya dah pilih 19. 19 footage. So, saya tekan add. Masuk dalam saya punya timeline. Okey, yang ni nama dia timeline bawah ni. Okey, boleh saya playback dari situ.
Okey, nampak. Okey, yang ni saya shoot gunakan iPad saya ni lah. Sebab iPad ni kekurangan dia, dia punya resolution agak kurang lah. Ah, contoh shoot guna CapCut. Okey, boleh. Okey, so sekarang kita dah lay kita punya ni. Andai kata saya nak tambah. Alamak, tertinggal footage tu. Ada button tambah tepi tu. Bila kita tekan button tambah tu, kita boleh add lagi. Okey, kita boleh add lagi. Dia akan duduk kat tengah-tengah tu. Okey, dia akan duduk ni. Alamak, yang ni kena letak depan lah. Kita just klik. Okey, klik, drag pergi depan. Susun kat mana kita nak. Okey, itu kita untuk kita kawal kita punya ni lah. Okey, kawal. Okey, sekarang ni saya dah susun. So, saya play. Ha, so, dia akan play ikut yang atas tu. Dia tukar. Okey. Sampai dia settle. Maknanya, segala footage kita dah ada dalam tu. Okey. Boleh eh? Ha, contoh lain. Bagus. Terima kasih DP Media eh. Banyak berkongsi dengan kita hari ni. Okey. So, bila kita dah masukkan tu, apa yang kita nak buat? Yang pertama saya dah kata saya kita dah masukkan kita punya footage. So kalau footage ni alamak panjang sangatlah, kita nak pendekkannya just kita tertarik je, cik pendekkan. Okey, maknanya pendekkan video tu. Okey, ataupun kita nak pakai video ni depan dengan belakang je, kita boleh split. Kat bawah tu ada split, tekan split, dia akan terpotong dua. Okey, ambil sini split. Maknanya kita nak pakai hujung-hujung je. Okey, yang tengah ni kita nak padam. Kita cari button delete. Delete. So yang tengah tu hilang. Okey, maknanya video panjang kita split, potong. Lepas tu kita boleh delete. Okey, kalau tak terlajak perahu, kita ghostan pakai undo. Okey, kat atas tu ada undo. Ha, okey. Itu dia punya ni lah untuk kita manage lah. Katakan gambar ni footage ni pula dia terlalu ni, kita nak edit dia. Okey, kita nak buat mirror ke, kita nak buat jadi rotate ke, ataupun kita nak crop ke. Okey, itu dia punya ni lah. Ataupun kita nak adjust dia. Katakan gambar tu terlampau gelap. Okey, kita ambil brightness, kita boleh terangkan atau gelapkan. Okey, kita nak betulkan dia punya sharpen, kita naikkan next exposure dia. Nanti kalau the next webinar nak delete, tekan yang garis tu ya. Ya, maknanya kita pilih tu, pilih footage bawah tu untuk kita ni. Ada soalan ke? Okey. Mana? Ada cap ke CapCut berbayar? CapCut boleh install di PC. Okey, ada soalan dari Facebook. Ada ke CapCut yang berbayar? Setakat ni CapCut masih lagi free. Boleh install di PC. Download je di PC. Dia, kalau CapCut yang free ni, yang banyak template dalam tu, dia ada bagi template. Maknanya kita masukkan gambar, muzik semua dah ada. Lepas tu yang tu, dia akan keluar watermark. Okey, okey, kembali balik pada ni. So kat bawah ni ada macam-macam. Kita boleh betulkan contrast, kita boleh saturation, color. Okey, kita boleh naikkan sharpen dia, kita boleh betulkan temperature dia, buffinet. Itu untuk kita apply. Okey, untuk kita repair katanya video lah. Kalau katakan video tu tergelap sikit ke. Okey, untuk repair exposure ni kita tak boleh terlebih sangat. Nanti gambar tu jadi macam tak betul, satu. Okey, dan nanti bila kita repair footage yang pertama ni, kita kena copy pada yang lain baru nampak video tu sama je. Bolehkah minta link untuk khusus ni? Okey, boleh kot, dah bagi untuk link kita. Sebab yang ni sekarang ni kita santai-santai, mungkin Puan Izu ustaz kita boleh bagi link. Itu dia, itu di luar saya punya ni. Mungkin ada yang dah waktu-waktu kritikal dah ni, nak pergi rehat ke apa kan. Nah, boleh insya-Allah. Nanti ni akan ni lah. Okey, terima kasih Puan Izu. Boleh hantar link. Saya harap CapCut juga ada stabilizer juga. Ya, CapCut ada stabilizer. Tapi ingat eh, bila stabilizer ni kita gunakan di CapCut, dia sebenarnya membesarkan gambar kita tu. Lepas tu dia adjust. So kita punya resolution tu dah lagi lah. Okey, selepas kita repair semua, contohnya dekat antara dua babak ni. Okey, antara babak satu, shot pertama dengan shot kedua ni, kita nak letak efek. So kita tekan, oh tak ada internet. Maknanya, so minta maaf, saya tak lupa nak link internet. Kita tekan, kita boleh letak transition dia. Okey, transition dia, shot pertama dengan shot kedua tu, boleh tuan-puan tekan, dia boleh letak transition lah.
Okey. Okey, kemudian bila dah siap semua tu, kata footage pun semua dah okey, kita boleh letak audio. So bila kita tekan audio, kita tekan sound. Okey. Alah, audio tak ada. Audio from device tengok ada tak. Okey, contoh saya ambil satu audio. Okay, saya tambah. Okay, audio saya dia akan masuk dan audio saya dekat bawah ni. So bila saya play, oh tak keluar saya punya ni dekat. Okay, audio tu sound ada copyright okay tak? Okay, sound ada copyright ni tak ada masalah tuan-puan nak pakai. Okay, tapi bila tuan-puan pakai letak di YouTube, dia orang akan claim. Maknanya copyright tu, maknanya orang tu akan claim lagu dia. Okey, dia akan dapat lah. Tapi bila letak di YouTube, dia letak di Facebook, sound tu kemungkinan akan hilang. Macam mana ni nak ajar jahat sikit? Macam mana lagu copyright ni, kita nak guna tanpa diklaim copyright? Kita ambil lagu tu, kita lajukan ataupun slowkan. So, kadang-kadang YouTube tak boleh detect itu lagu orang. Ha, itu cara dia lah. Tapi lagu tu jadi lain macam sikit lah. Okey, so title ni kita akan letak kat bawah ni. Sound. So bila kita letak kat sound tu, kita boleh adjust volume dia. Contoh dia, volume dia kita nak 100% ataupun ni. Maknanya suara latar tu lebih kuat ataupun lebih ni lah, ikut kita macam ni lah. Okay, ataupun nak delete ataupun nak copy, nak pakai lagu yang sama setiap ni. Kadang-kadang tak cukup lagu ni, kita boleh copy. Okay, ataupun nak delete sampai-sampai hujung ni, kita nak delete, kita nak pakai tu je. So kita split dulu, kita delete. So lagu tu akan sampai situ je, ke hujung. Okay, itu management pasal sound lah. Okay, yang ni saya terpaksa pergi cepat sikit. Mesti tidak, tapi sambil ada juga. Tapi boleh appeal kalau nak. Okay. Okay, so yang tu untuk sound. Footage dah masuk, sound dah masuk. Dah kita masuk text. Text ni kita contoh add tag. Smartphone, saya tulis. Smart. Okay. Kita boleh letak kat mana kita letak. Okay, kita write. Okay, tag ni akan keluar sepanjang dia berada di timeline. Kalau kata nak panjang lagi, kita tarik. Kalau kata nak letak sampai ujung. Okay, dia akan keluar. Tag ni akan keluar sepanjang video tu, smartphone. Okay, kalau kata nak keluar pada awal je pun, kita pendekkan. Okey, tanda kat dia. Tarik. Bagi pendek balik macam tadi. Okey, first dia keluar. Maknanya kita yang set benda ni. Kata contohnya nak buat subtitle, kita kena add banyak-banyak lah benda tu. Tu. Okey, itu dia punya ni. So lagu pun dah masuk. Dia ada beberapa efek kat bawah tu, tuan-puan boleh cuba. Untuk kita ni lah. Okey, the last one. Okey. Saya dah susun footage, saya dah masuk lagu, saya dah masuk tag. Untuk yang ni nanti insyaAllah kita kena buat satu lagi. Okay, satu lagi webinar yang lain khas untuk editing saja. Dia ada banyak. Yang ni paling basic, maknanya masukkan footage, masukkan lagu, masukkan title. Kemudian setelah tu baru kita export. Export ada dekat button kanan atas. Okay, so sebelum kita export, dia ada bagi pilihan kat kita. Sama ada dia nak 480, 720, 1080. Frame rate kita berapa, kita nak pakai 30. Okey. Biasa untuk smartphone, kalau storage kecil, saya memadai pada 720 je. Saya tak pada 720 dah. Full HD untuk ni. Ha, boleh Cik Herman. Free soundtrack music. Okey. Kalau katakan dekat YouTube boleh type free copyright. Ha, dia akan keluar yang free copyright lah. Okey. So, kemudian kita export. So, dia akan export lah. Ha, itu dia punya cara-cara nak buat dia. Okey. So kita tunggu dia respon. Yang ni akan memakan masa yang lama lah. Macam mana biasa saya buat kalau filem saya punya movie tu panjang sangat. Okay, bila panjang sangat saya punya video tu, saya akan buat part by part. Maknanya saya buat 10 minit dulu. Lepas tu saya buat 10 minit lagi. Lepas tu saya buat 10 minit lagi. Bila dah 30 minit, dah siap 1, 2, 3 tu,
Saya masuk beli CapCut, saya render balik. Boleh jadi macam itulah, tapi kualiti dia kurang sikit lah sebab waktu exporting ni, kalau video kita panjang, banyak dia punya ni. Okey, siap. Okey, lepas tu bila siap, kita akan tengok pada device kita. Kita jangan pilih yang bawah ni. Contohnya, kita ambil WhatsApp, kita ambil Facebook, kita ambil Instagram dah ada. Bila kita ambil WhatsApp, nanti dia akan tulis, video is editing by CapCut. Kantor ya, Facebook pun sama juga. Maknanya kita akan buka kita punya folder, baru kita upload yang lain. Okey, itu dia punya inilah. Okey. Tengok slide 2. Okey, alhamdulillah. Kita dah hampir ke penghujung rancangan. Okey, kita dah hampir pada penghujung rancangan. Okey, terima kasih atas perkongsian. So, Birol ni video slate. Macam mana video slate? Tak apa, nanti kita akan kongsi video slate-slate. Mungkin cut in dengan cut off kot. Cut in masuk. Okey, alhamdulillah. Dah isi. Okey, jangan lupa isi soal selidik tu sangat, sebab dia sangat penting bagi kami. Dan soal selidik tu kita akan ni. So, saya minta kalau ada pertanyaan nak kongsi bersama kami, ada nak bertanya, boleh bertanya. Okey, minta terima kasih, line tak berapa okey, kejap keluar kejap masuk, tak apa, nanti kita akan ni. Okey, keep touch in, jangan left dulu WhatsApp group tu, nanti saya akan, insyaAllah saya akan sharekan kat situ. Okey, thank you my bro, thank you my master, oh jangan master, my bro sudah. Okay, terima kasih Encik Ijaz. So, saya minta semua orang kalau boleh on camera, sebab on camera ni privacy sikit kan. Kalau boleh kita rustia kita nak ni di itulah tujuan birol. Okay, minta IC attendant. Jangan lupa attendant. Terima kasih. Maaf, tak ada kamera. Okey, tak ada kamera, tak apa. Sesiapa yang boleh, tu on. Kalau tak boleh, tak apa. Kita tak paksa. Okey. Sebab kita nak ambil ni. Okey, Cik Rafai pun dah ada di talian. Sebagai ni kita. Okey, Abang TC Isyamuddin. Member lama saya. Lama tak jumpa. LS Icik Batman. Ya. Yeah. Okey, terima kasih Cik DP Media. Terima kasih semua yang saya tak sempat ni. Maaf saya terlalu handsome Cik Samsul Azhar. Oh, sampai ke akhir menunggu saya. Terima kasih. Tak ada kamera. So minta ustia nanti akan snap lah. Okay, maaf andai kata daripada pihak saya jika ada kekurangan, sebab the last untuk editing tu saya terpergi terlampau laju. Okay, link kehadiran. Ramai yang minta link kehadiran, minta Cik Izu ni. Oh, macam-macam dah meriah lah ni. Dah macam hari raya dah keluar macam-macam ni. Okay, terima kasih yang support saya. Terima kasih Tuan Ceramah semua yang bantu jawab soalan. Terima kasih sesi perkongsian kita pagi ni bersama beramai-ramai. Okay, Cik DP Media baru keluar muka. Okay, terima kasih semua. Nanti urusan kita akan ni. Terkurang terlebih tu saya mohon maaf. Okay, kita dapat tengok kawan-kawan kita semua di talian. Puan Anuruzi pun ada. Okay, Cik Adam. Okay, kawan-kawan minta nanti Rustia beli screenshot kita punya ni. Okay, anda kata ada apa-apa pertanyaan, insyaAllah boleh. Awak nampak kaca hari ni, nyaman. Okay, Cik Anik. Mirzana, saya punya team. Okay, bekas pipe PPMG, terima kasih. Okay, Encik Abinas, saya punya team dulu. Selamanya. Senyum sikit, Encik Abinas. Okay, terima kasih. Okay, halalkan emu.
tuan untuk saya. Okey, terima kasih. Ilmu yang saya kongsi hari ini bukan milik saya. So, minta tuan puan semua kongsikan dengan orang lain untuk memanjangkan ilmu kita nanti. Okey, kalau ada tersilap dengan salah dari saya, saya mohon maaf dari pihak LP Miri. Sehingga kita berjumpa lagi. Okey, jangan lupa untuk mengisi link pendaftaran. Okey, link kehadiran. Terima kasih semua. Sehingga kita berjumpa lagi. Ah. Ah. Hmm?